dan tadi kita sudah sounding sedikit ya tentang janji Ola waktu dia hamil berapa bulan waktu itu lah ya? Udah 7 ya, 7. Udah 8, udah pokoknya sudah bentar lagi melahirkan lah. Pokoknya waktu itu gue dihina-hina aja makanya. Selain hina, kita ngomong hina. Ada janji dari Ola Ramlan. Okay. Kita punya buktinya kok. Ini dia. Cepet. Ini dia. Habis keluar ibu lagi juga. Balik lagi. Cowok-cewek belum boleh dipublish? Iya, belum boleh dipublish. Gue tebak tapi ya. Tapi sih banyak, ya biar pemirsa yang ada di rumah nebak-nebak. Taruhannya. Ya. Oke. Okay. Ayo, kalau gue tebak ini cowok. Ini, gue sih mesti lihat dulu. Kan kalau manggis kan lo lihat belakangnya tuh. Ha. Ada berapa isinya. Yeah. Gue pengen lihat pusernya dulu. Coba, lihat dulu. Buat buktiin lah. Enggak. Enggak, biasanya dari bentuknya juga kelihatan. Lihat dong tuh bentuknya. Ini cowok. Cowok nih. Cowok kayaknya sih kalau feeling gue. Kalau sampai kalian benar, aku datang ke sini enggak usah dibayar. Benar ya? Benar ya? Oh, berarti cewek. Gue cowok. Gue cewek, udah ya. Dan ternyata kita berhasil menebak dengan tepat. Enggak. Vincent bilang apa? Cowok. Gue bilang cewek. Enggak, lu bilang cowok juga. Gue bilang cewek. Cowok, lu berubah. Cewek. Enggak bisa orang tadi bilang, ya udah gue bilang cewek gitu. Wah, ini ingkar ini ya, oke. Okay. Ini kalian deh. Ini sebuah pelajaran buat kita sama-sama. Jangan mudah mengumbar janji. Enggak. Karena cowok, kita cowok dua-duanya. Kita cowok. Emang cowok. Anaknya Ola? Iya, kita cowok. Oh. Nebaknya. Kalian nebaknya tuh cowok, udah deh, yeah. Jangan nipu. Oke, berarti kalau gue yang gak dibayar, oke? Rugi dong ya. Jadi tapi karena kalian salah, kalian double bayarnya. Gak apa-apa, nanti om bayar, Ola. Lah, nanya dulu. Pas hamil, total naik berapa kilo? 20. Total naik 20? 20. Oke, keluarlah si baby. Baby pas keluar berapa baby kilo? Baby cuma 2,9. 20? Nah, jauh ya. 2,9, terus abis itu berapa bulan menurunkan berat badan 17 kilogram? Sebulan. Sebulan doang? Iya. Apalah, apa kok bisa? Mungkin karena menyusui, Vincent. Kalau ibu menyusui itu kan memang relatif lebih kurus ya, harusnya ya. Mungkin karena banyak saingan kayaknya. Suami saya kan lebih muda ya. Enggak. Jadi kalau pengen badan cepat kurus, nikahilah berondong. Ya. Juga sih, jujur mungkin ASI, terus begadang. Olahraga belum dong? Belum, karena kan aku masih 3 bulan, maksudnya masih sekarang udah 2 bulan ya, my baby masih 2 bulan. Olahraga itu boleh setelah 3 bulan melahirkan, karena kan aku sesar. Jadi harus, lukanya harus sempurna sembuh dulu. Kemarin nyoba yoga sih sekali, ngos-ngosan gue, masih belum bisa. Tapi yang menarik adalah ASI ya, ini menarik buat saya soal ASI. Satu hal, mungkin gini, pada saat aku hamil itu kan gendut banget, naik 20 kilo. Dan semua orang itu kayaknya menghina gue. Enggak, pada nyela, pada apa, mana hidung besar, badan besar, itu semuanya besar. Itu perasaan olah-olah sensitif berarti. Enggak, dan semua orang tuh pada nyela-nyela apa segala macam, orang ngatain. Nah, pada saat orang ngomong, olah gendut, aduh gendut banget sih lo. Nah, terus gue istighfar terus kan. Nah, jadinya akhirnya Tuhan pada saat aku melahirkan, Tuhan tuh ngasih gitu, langsung cepet des gitu. Pas lu hamil, itu gue bilang malah lu cantik banget. Bener, karena aura lu keluar. Anak lu cewek kan? Ya, tapi lu bilang cowok sama tadi. Oh iya. Oke. Okay. Salah berarti saya ya. Oke, okay, tapi ini ada tips bagaimana menurunkan berat badan ala Ola Ramlan. Oke. Okay. Coba banyak sekali di sana Tonight Lovers yang pengen banget nurunin berat yang badan. Yang susah ya. Apa diet start from tomorrow selalu kayak gitu. Iya. Yeah. Coba silakan kasih tipsnya. Ya, Ola silakan. Lihat tuh pinggangnya, lihat. Wow. Saya Ola Ramlan dan saya akan memberikan tips supaya badan menjadi langsing dan seksi. Mungkin ya karena saya ASI juga, jadi pola makan saya itu rutin tiap pagi. Itu bangun pada saat menyusui itu saya breakfast itu benar-benar jam 7 pagi. Terus kemudian jam 12 siang atau jam 1 siang itu makan siang. Terus ada coffee break jam 4, terus kemudian jam 8 malam makan. Nah, jadi benar-benar di saat jam makan, makannya gitu. Jadi jangan pada saat tengah, enggak saatnya makan, kalian makan. Makan itu menjadi gendut. Jadi pada saat benar-benar memang mau makan, pada saat kita lapar, pada saat jam makan baru kita makan. Itu tips dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Silakan Ola, kembali lagi lah. Jadi gitu, ngerti gak? Makan pada saat? Jam makan. Jam makan. Tapi kan kalau lo menyusui kadang-kadang disedot terus lapar lah. Eh, bahasa lo. Iya maksudnya menyusui terus, jangan sedot. Duduk. Karena aku kan sebulan pertama ya, apalagi ya kan mungkin bayi aku tuh pada saat sebulan pertama kan kita harus bangunin setiap 2 jam. Baby itu setiap 2 jam kan. Benar. Nah jadi pada saat kita bangun, nyusuin, bangun, nyusuin itu bener-bener rutin kan. Nah di situ kan kita makan jam segini, terus jam 12, jam ini. Aku tuh bener-bener berasa makannya tuh bener-bener teratur. Pola makannya teratur. Itu kayaknya bikin berat badan. Turun. Soalnya gitu. Ada juga yang kadang-kadang ibu-ibu jadi excuse gitu. Ah, gue lagi nyusuin, makan apa? Ibu lagi nyusuin, makan aja akhirnya. Enggak, ya blar juga. Iya, gitu. Nah makanya mungkin tanpa sadar. Kalau Ola kan tanpa sadar. Nah mungkin itu gitu. Ola, apa? Tapi ini akan langsung nambah lagi ya? Insya Allah tahun depan. Tahun depan. Nambahnya 20 kilo lagi. Kan, nah dihina-hina kayak gini. Enggak ketawa. Lu gak boleh begitu. Kayak gitu. Enggak, gue gak pernah menghina lo. Gue kan apa pada saat hamil kaki bengkak gendut gitu. Hah, kakinya gitu. Hah, apanya. Tapi jujur, lu memang agak besar banget naik hidung. Tapi lu tetap cantik lah, benar. Iya, tapi hidung gue bengkak. Lihat kan tadi tayangannya. Apa hubungannya sih kalau perut iya, badan itu. Kok hidung gue ikutan bengkak, gimana ceritanya? Gak tahu. Hidung tuh pada saat hamil hidung gue pasti bengkak. Waktu anak pertama juga gitu. Kok aneh ya? Disengat tawon kali. Tahu, tapi apa sudah keluar balik lagi kayak biasa? Ya menurut kalian ini bengkak. Ya terima kasih Ola Ramlan. Salam buat suaminya ya. Makasih. Salam buat anaknya ya. Sehat-sehat selalu yang pasti. Mau kurus, mau agak gemuk, mau apa yang penting sehat lah. Yang penting anak ini punya sehat. Tuh kan, lu tuh ketawain gua mulu. Ya mana orang ngenyek kayaknya ya. Gua waktu itu ketemu dia di PIM juga. Terus? Enggak, gue gak ngetawain. Lu senyum-senyum terus ketawain gue kayaknya. Enggak, gue senang loh teman gue maksudnya. Gendut. Enggak. Senang gitu apa? Pasti senang banget kalau gue jelek pokoknya. Enggak. Ntar lu kapan jeleknya lah, lu gak pernah jelek. Bener. Ah, bohong. Bener lah. Kok kamu persih? Ya enggak, bener tanya penonton. Ola ini cantik banget ya. Nah. Aku tuh setiap pagi aja, pagi Dona. Aku selalu begitu sama kamu. Mana deh? Ya gitu kan. Ya itu kan. Oh, itu kan mati anak. Tapi posternya Ola ada di kamar mandi gue setiap ini apa. Wah, full. Kenapa di kamar mandi? Soalnya kamar gue ada wallpaper, gak bisa dipasangin poster. Iya. Jadi mau gak mau di kamar mandi. Jadi kalau mandi ngeliatin Ola terus gitu loh. Tapi bagus Desta pakai jenggot. Desta ini Vincent. Ini Vincent. Dari tadi kita interview dia gak tau Vincent yang mana, Desta yang mana. Oke, mereka Vincent. Itu benar gak sengaja gue. Aduh, dia ngambek lah, lu dia suka ngambek lah. Aduh. Vincent. Desta. Kamu jangan gitu dong, Desta. Maafin aku. Oke. Terima kasih Ola. Terima kasih Ola ya. Terima kasih anak-anak SMK Puspita Bangsa. Hepe masih syok katanya dipanggil sama Ola Ramlan ya. Saksikan terus Indonesia Senin sampai dengan Jumat jam 10:30 malam. Selamat malam, selamat istirahat. Bye bye. Dan ibu yang terhormat yang telah hadir di sini, terima kasih atas. Jangan rusuh. Maaf ya. Gue bisa bicara mata batin, bro. Dia cuma lihat-lihatan doang, gue tahu dia mereka bilang iya. Ini gue dapat waktu di Afrika waktu itu ya. Ini gerakan apa? Berhubung dengan buku ya, Nas ya? Lu jauh-jauh ke sono sia-sia ya.